السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله، sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam majlis bacaan Sahih Muslim, dan kita masih lagi dalam Kitabul Haid. Hadis yang kita akan bacakan hari ini hadis nombor 723 atau penomboran yang ada dengan anak ini 731. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى قال حدثنا باب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة وجواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد في آن واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر. Bab menjelaskan babkah kadar yang disunnahkan, digalakkan dalam bab mandi wajib, mandi janabah. Maksudnya bau banyak air yang kita nak pakai untuk mandi janabah. Wa jawazi ghasli rajuli ma'amra'atihi. Dan bolehnya seseorang lelaki itu mandi bersama dengan isterinya. Min ina'in wahidin. Daripada satu bekas. Fi anin wahid. Pada waktu yang sama. Serentak. Wa ghasli ahadihima bi fadlil akhar, dan juga bolehnya mandi dengan air lebihan mandian isteri ataupun suami. Jadi bab ni cerita pasal apa? Bab pertama sekali, berapakah kadar air yang kita nak pakai? Yang kedua, bolehnya lelaki mandi dengan isterinya serentak dalam satu bekas. Yang ketiga, boleh kita mandi daripada bekas air. Maksudnya, isi kita dah gunakan air tersebut, dah cedok-cedok, baki air tu kita boleh pakai ke tak? Ini perbincangannya dalam hadis yang kita nak baca ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naysaburi rahimahullah ta'ala qala haddathana Muhammad bin Muthanna al-Anazi قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. Dalam sanad ini ada lima orang. Pertama Muhammad bin Al-Muthanna. Naam. Abu Musa Al-Basri Al-Ma'ruf Bizzamni. Bizzamin. Thiqah Thabat. Daripada tabaqah yang ke-10, meninggal tahun 252 Hijriyah. Qala Abu Asim. Qala haddathani Abi Asim. Abu Asim Al-Dhahhaq bin Makhlad al-Shaybani al-Nabil al-Basari
Idama an-nabil kerana yakni Syu'bah halafa annahu la yuhaddith syahra. Kerana Syu'bah telah halafa, bersumpah bahawa dia tidak akan menyampaikan hadis sebulan. Syu'bah agaknya marah kepada anak murid dia. Syu'bah ni dia sumpah tak nak sampaikan hadis selama sebulan. Oh, tu masyayikh zaman dulu eh. Dia marah anak murid tak nak mengajar sebulan. Cuma sebab sekarang kalau guru kata tak nak mengajar sebulan, anak murid pula syok, bukan hukuman tu. Tapi ini ulama hadis dulu lain. Ahlul hadis dahulu, mereka terpaksa musafir beratus-ratus kilometer. Jadi kalau dia sampai ke satu tempat, bila nak mengaji dengan syekh, dia dah jalan beratus kilometer ni, dah korbankan duit, harta, tiba-tiba syekh tak nak sampaikan hadis selama sebulan. Kan? Jadi, فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا قَاسِمْ, dan sampai benda tersebut kepada Abu Asim, faqasadahu, maka dia mencarilah Syu'bah, fadakhala majlisah, dan masuk dia ke majlis Syu'bah tadi, faqala hadith wa gulamin attar hurrun an kafarati yaminik. Punyalah apa Ad-Dhahhak ni, Abu Asim nak sangat Syu'bah ni menyampaikan hadith, kata wahai Syu'bah sampaikanlah hadith, hamba ku ini attar akan bebas sebagai kafarah, sebagai untuk bayar engkau punya kafarah langgar sumpah. Fa'ajabahu dhalik. Dan ketika itu Syu'bah rasa happy. Wa qala Abu Asim an-nabil. Nabil maksudnya genius, bijak. Nampak tak tuan-tuan Allah? Anak murid dia sanggup nak bebaskan hambanya. Okay? Hamba ni bukan murah. Eh? Mata-mata nak supaya guru dia tu langgar sumpah selama sebulan je. Kalau kita kata lah tunggu je lah sebulan. Apa kita nak bayar duit kan? Apa sebulan je, tunggulah kejap. Tak, sebab ulama hadis dahulu, muhadithin, dia tak nak buang masa walaupun sebentar untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian sambung pula, Hamdalah bin Abi Sufyan, iaitu nama dia Aswad bin Abdul Rahman bin Safwan al-Jumahi al-Makki, thiqah hujjah. Tapi Abu Asim tadi pun siqah thabtun, meninggal tahun 212 Hijriah. Daripada Hanzalah, meninggal tahun 151 Hijriah. Hanzalah bin Abi Sufyan. Tapi bukanlah dia anak Abu Sufyan. Bukan, tak ada kena-mana dengan Abu Sufyan, sahabi tu. Okay, Al-Qasim, iaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim rahimahullahu ta'ala, Abu Abdurrahman Al-Madani, siqatun thabtun faqih. Al-Qasim bin Muhammad ni antara fuqaha Madinah, antara fuqaha Madinah yang kita sudah sebut dulu kan, bin kibar tabaqah, daripada tabaqah yang ketiga, iaitu tabi'in, tabaqah yang ketiga, meninggal tahun 106 Hijriah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha binti As-Siddiq Ummul Mukminin, meninggal tahun 57 Hijriah, atas pendapat yang lebih sahih. Ustaz, kenapa sebut waktu wafat mereka? Saya masih ingat ada satu kuliah tu, Syekh Mahir Yasin Al-Fahal kata apa? Kata aku suka membaca tarikh-tarikh kematian. Ya, tahu wafat tahun berapa supaya mengingatkan kita akan kematian. Bahawa kematian kita boleh datang bila-bila. Ya, dan bila kita menyebut kematian ni, kita sentiasa beringat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa generasi yang tersebut telah lalu, telah lepas dengan amalan-amalan mereka. Dan kita pula bila mengingatkan kita, kalaulah kita mati pada hari ini, apakah dia amalan-amalan yang kita telah tinggalkan untuk menjadi kita punya saham kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lata'if hadal isnan, apakah dia lata'if sanad ini? Pertama, dia khumasiyatul musannif, dia lima orang antara Imam Nawawi, antara Imam Muslim dengan Nabi asalah ada lima orang. Yang kedua, kelebihan lagi sanad ini, lata'if dia, iaitu semua rijalnya rijal jamaah. Maksudnya rijal jamaah, maksudnya jamaah ahlul hadis dari kutubus sittah, iaitu ulama-ulama jamaah, maksudnya lah ulama hadis kutubus sittah, kitab hadis yang enam, ambil riwayat daripada perawi-perawi yang kita sebutkan tadi, iaitu Muhammad bin Al-Muthanna, Abu Asim, Hanzalah, Abi Sufyan, Hazrat bin Abi Sufyan, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha.
Dan kemudian Muhammad bin Al-Musanna, yang ini kita sebut dahulu, iaitu antara perawi hadis yang semua sepakat ke 99 kutubus sittah ambil daripadanya. Yang keempat, An-Qasim ahlul fuqaha sab'ah. Qasim bin Muhammad bin Al-Qa'il fuqaha sab'ah. Yang seterusnya adalah Aisyah muktsirun as-sab'ah. Iaitu Aisyah antara perawi hadis yang antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni kata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah, beliau meminta sesuatu semacam al-hilab, iaitu bejana bekas tempat memerah susu. Lalu beliau mengambil dengan telapak tangannya, memulai dengan kepala sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Selanjutnya mengambil dengan kedua telapak tangannya, lalu berkata dengan kedua telapak tangan itu beliau menuangkannya ke atas kepalanya. Mari kita lihat syarah hadis ini, iaitu ila ayu Nabi SAW apabila hendak mandi janabah, iaitu apabila hendak mandi janabah. Min al-janabah, maksudnya dari janabah itu maksudnya kerana janabah, kerana sebab janabah. Nah, jadi tuan-tuan, dia tengok dari kan. Apabila mandi dari janabah, dari itu sebenarnya, min itu min as-sababiyah. Dia bukan mim daripada. Jadi terjemahan dia, apabila mandi kerana janabah. Lagi tepat. Jadi kalau kita terjemahkan mandi kerana janabah, lagi tepat. Sebab apa? Sebab min itu min as-sababiyah. Beliau meminta, thumma da'a, kemudian dia meminta bil hilab, bishay'in nahwil hilab. Nahwi itu maksudnya serupalah dengan bekas yang seperti al-hilab. Al-hilab ini apa dia? Al-hilab iaitu bekas yang muat untuk kalau diperah susu, perah susu tu jatuh dalam bekas tu. Okey, ini dipanggil al-hilab. Sebahagian riwayat dalam bahasa Arab kata al-julab nama dia. Bidhammil mim ila akhirih. Tapi yang sahihnya al-hilab. Okey. Jadi maksudnya bukan Nabi minta susu, Nabi minta bekas yang macam itulah, bekas yang besar. Bekas yang sedikit besar, bukanlah kecil. Kalau kecil kan nak perah susu kan macam nak jatuh, betul tak? Ya, bekas yang agak besar. Kaqidri al-quz, sebagian ulama disebut kaqidri quzin yasi'u 8 arbal. Yang muat satu, muat 8 ritil. 8 ritil. Okey. Lapan ritil ni kecil je lah. Kalau 300 ritil, dua kolah 300 ritil. Bersamaan 190 liter. Jadi lebih kurang boleh masuk berapa liter? Lapan. Kalau 300, 200 liter. Kalau 8, kalau 3, 2 liter, 6, 4 liter, 8 lebih kurang 5 liter lebih lah. Maksudnya bekas yang boleh bawa masuk 5 liter air. 5 liter air. Banyak 5 liter air ke? 5 liter air. Lebih kurang 5 liter air. Okay. 5 liter air ni, kalau kita ambil air mineral besar tu kan 1.5, 1.5, 1.5, 3, 1.5, satu lagi lah. 4 setengah macam tu lah. Ini 3 botol air mineral. Okey. 3 botol air mineral. Nah. Fa akhadha bi kaffihi, maka Nabi pun ambil dengan tapak tangannya, bada'a bi shiqqin, iaitu Nabi mulakan dengan anggota sebelah kanan. Bisikir ra'sihil aiman, iaitu kepala sebelah kanan.
Kemudian yang kedua, al-aisar, kepala sebelah kiri. Ayu qalb al-ma' alladhi fil kahfi fa fihi itlaq wa qal al-fi'l. Nabi pun sapu atas kepala, ala ra'sihi, kat kepala dia. Okey. Nampak tak? Beliau minta satu hilap, beliau mengambil dengan telapak tangan. Maksudnya tangan Nabi jadikan cedok. Tangan Nabi jadikan cedok. Ustaz, tak jadi air musta'mal ke tangan tu? Hanya ni, kita kata tangan kalau niatnya untuk jadi cedok, dia tak jadi musta'mal. Yang kita sebut air musta'mal ni dari sifat Syafi'i, macam mana jadi musta'mal? Iaitu pertama, dia ialah basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Ini basuhan yang pertama. Dia basuhan yang wajib. Jadi kalau tangan tu bukan dia nak mandi dan kalau niat mandi, nak mandi tangan, mandi tu dengan tangan dia sekali masa cedok tu tak betul lah. Maka tadi lah air tu air musta'mal. Okey. Jadi air musta'mal ni apa dia? Air yang telah di dia gunakan untuk basuhan anggota pertama. Yang kedua, dia kurang lebih dua kolah lah. Syarat kedua, dia kurang lebih dua kolah. Kalau lebih dua kolah, kita tak panggil musta'mal. Okey, itu kurang daripada dua kolah. Jadi apa babit musta'mal tu, dia kurang dua kolah kemudian digunakan untuk basuhan yang wajib. Contoh basuhan yang wajib, katakanlah kita ambil wuduk. Ambil wuduk, kita mandi wajib kan. Basuhan yang pertama tu yang wajib, basuhan kedua, ketiga tu jadi sunat. Okey, jadi basuhan yang pertama tu kalau kita mandi dalam tu, jadi air musta'mal. Macam katakanlah kita niat mandi, saja aku mandi jangan apa kena Allah Taala, kemudian kita celupkan tangan untuk niat nak mandikan, nak basuh tangan kita dalam tu, maka jadi air musta'mal. Tapi kalau kita kata tangan tu niat untuk celup, maka tak, dia tidak menjadi musta'mal. Okey. Kemudian dimulakan dengan kepala dulu, kepala sebelah kanan, kemudian mengambil keduanya lalu berkata, kalau tangan itu boleh menuangkan ke atas kepala ini. Nah, hadis ini tak ada apa-apa sangat. Hadis ini boleh kita tahu bayan qadrul ma' alladhi yastahbu wa huwa ma kana miqdarul hilab. Ayu al-ina alladhi yasi'u halab an-naqah, halab an-naqah. Wal-lafz kana yaktasi fi al-hilab qadri hadha wa arana Abu 'Asim qadri al-hilab fa idha huwa ka kadri al-quz yasi' 8 ardal, 8 ratl. 8 ratl. 8 ratl ni jap saya check, jap saya nak pastikan berapa banyak satu ratl. Betul lah tu. Betul lah sekiraan saya tadi. Okey. Satu retail sama dengan 500 gram. Jadi kalau 8 retail 4 kilogram lah. Betul, 4 liter lah. Betul lah saya kira tadi. So, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey. Alhamdulillah. Betul lah kiraan saya tadi. Jadi 8 liter lebih kurang 4 liter. 4 liter setengah begitu lah. Jadi bekas tu boleh masuk 8 liter. Okay. 8 liter. Jadi berapakah kadar hilap tadi? Jadi berapakah berat bekas tu tadi? Pertama sekali ialah 8 liter. 8 liter bersamaan dengan 4 liter air. Jadi boleh kita kata Nabi SAW mandi dengan 4 liter air. 4 liter air. Okey. Bayan, hadis juga menunjukkan bahawa al-mughtasil yustahabbu lahu ay jahizal ina. Hadis juga menjelaskan bahawa orang yang mandi disunatkan, digalakkan bagi dia menyiapkan air sebelum nak mandi tadi. Yaghtasil minhu. Yang kedua. Yang ketiga, istihbab al-bad'u bi ghasli ar-ra'si awalan.
ha, digalakkan untuk membasuh kepala dulu. Wala'allahu likaunihi aktharu sya'athan min sa'il badan. Kemungkinan kata Syekh, iaitu bahagian kepala ini bahagian yang paling banyak debu daripada anggota badan yang lain. Wallahu a'lam, mungkin dekat negara Arab macam itulah kan. Wa minha bayan istihbab al-bad bi shaqqihi al-ayman. Iaitu baik hadis juga jelaskan bahawa disunatkan kita mulakan daripada anggota yang kanan. Thumma bi shaqqi al-aysar, kemudian mulakan dengan bahagian kiri. Thumma sabbu ala wasat ra'sihi, kemudian tuang atas kepala. Hadis juga dalam bahawa anna al-malikiyata istadallu bihi ala anna al-wudhu' al-ghusl la yumsah fihi ar-ra's bal yuktafa anhu bi ghuslihi wa huwa adh-dhahir wallahu a'lam. Malikiyah kata berdalilkan bahawa wudhu'ul ghusl, basuhan kepala, la yumsah fihi ar-ra's, tak payah sapu kepala. Maksudnya kalau kita nak mandi wajib mesti malikiyah, tak perlu sapu kepala. Maksudnya tuang air terus ke kepala tu dah dianggap sebagai basuhan, basuhan wuduk dalam basuhan untuk sapu kepala, mengganti sapu kepala. Tapi Syafi'iyah tak, Syafi'iyah kata kena sapu kepala dulu awal-awal kemudian baru basuh. Hadis juga bayan taharatul ma' al-mutaqatil min a'dha'il mutatahhir. Hadis juga dalil bahawa bila mandi air ni jatuh kat kepala, jatuh kepala, jatuh kat bahagian anggota yang lain, suci tak? Suci, tak ada masalah. Okey. Habis tu ustaz, bukan tak jadi air mustamal ke ustaz? Ini satu lagi. Ustaz, kalau kita kata, bukankah kalau air tu dah digunakan, maka air jatuh tu dia air mustamal? Syarat dia kalau dia masih lagi dalam anggota tu dia tak mustamal. Kalau dah berpindah ke keluar jadi mustamal. Syarat dia mesti dia tak berpindah. Tak berpindah. Jika masih lagi kat dalam badan dia, itu kita kata kepala kan? Kepala. Air tu dah lalu kat kepala. Lepas tu dah basuhannya wajib. Lepas tu bila dia jatuh sini, air mustamal lah. Tak. Kalau masuk lagi dalam badan dia, dia tak jadi mustamal lah. Masih lagi dalam badan dia, tak jadi mustamal. Okay, macam kita mandi untuk kita basuh, sapu. Tak mustamal lah. Okay. Jangan pula jadi ekstrim sebagainya pula. Jangan angkat. Kalau angkat nanti tak jadi mustamal. Tak payah. Sapu je. Tak ada masalah. Bagaimana dalam badan yang sama, anggota yang sama, maka dia tak mustaman badan yang sama. Yang ketujuh, annahu yustanbathu min qawliha ka'asalam mudawamatuhu ala dhalik. Yang ketujuh, hadis ni perkataan kana, kan tengok sini bahasa Arab dia kana, kat sini kan, perkataan kana, itu menunjukkan bahawa mudawamah, iaitu Nabi SAW selalu melakukannya, mudawamatu ala dhalik. Yang kelapan, bayan makan alaihi Aisyah min syiddatil ainah fi hifdhi sunnah. Hadis juga dalil bahawa Aisyah radhiyallahu anha memberi perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama dari segi apa, iaitu nak melihat menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nampak tak dia beri perhatian kepada Nabi SAW ketika Nabi nak mandi. Maksudnya punyalah nak tahu sunnah tu, mandi pun dia tengok. Kemudian perhatian Aisyah radhiyallahu, kesungguhan Aisyah pula untuk menyampaikannya, wa tabghili wa linnas. Menunjukkan bahawa ini Aisyah radhiyallahu anha disampaikan apa yang dilihat oleh Nabi SAW walaupun dalam bab mandi. Okey, baik. Mari kita tengok apakah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bila dihuraikan semua hadis ini. Sahabat-sahabat kami berkata, sahabat kami itu maksudnya ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'i ashabina. Qala ashabuna, itu berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i. Cara mandi junub yang sempurna ialah dimulai dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ini cara sunnah ya. Yang cara yang paling sempurna menurut mazhab Syafi'i ikut sunnah Nabi SAW, iaitu pertama basuh tangan 3 kali sebelum mencelup ke dalam bejana. Maksudnya kalau kita ada bekas, kita celup, kita tuang dulu. Bukan celup, tuang dulu. Kita basuh tangan. 1, 2, 3. Kemudian membasuh kemaluan dan seluruh badannya dari kotoran. Kulang-kulangkan basuh kemaluan. Kan Nabi SAW sebelum kita baca, Nabi tuangkan air,
tangan kanan ke tangan kiri, dan Nabi basuh kemaluan dia. Lepas Nabi basuh kemaluan, Nabi buat apa? Nabi letak tangan dekat tanah pula, gosok. Dan setengah riwayat dia pula, Nabi letak kat dinding. Sebab apa kat dinding? Sebab kita kena ingat, zaman Nabi SAW, dinding tu dibuat daripada tanah. Kan? Jadi bila letak tangan kat dengan ni, digosok dengan tangan yang basah tadi, maksudnya tercapai tak faedah untuk menghilangkan kotoran yang melekat? Okey, jadi itu faedah yang kita perlu dapat. Sebab dinding tu dibuat daripada tanah. Ini sama macam kes tayamum. Bila tayamum tepuk kat dinding. Lama Mazhab Syafi'i kata, tak boleh pakai dinding, kena pakai tanah. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi tayamum dekat dinding boleh? Ulama Syafi'i jawab macam mana? Iaitu zaman Nabi, dinding rumah tu buat daripada tanah. Jadi tercapai tak debu tanah? Tercapai debu tanah. Masya Allah. Itu cerita lain. Tayamum. Kemudian, lalu dan seluruh badannya dari kotoran. Jadi macam kita zaman sekarang, kita ada sabun. Jadi maksudnya kalau kita lepas kita bersama dengan isteri, tak ada cairan, ada lendiran, ada air mazinya, air maninya, apa semua kan najis. Air mazi apa semua. Jadi kita basuhlah. Kita basuh dengan sabun. Zaman sekarang kita ada sabun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Ta'ala kurniakan kita sabun. Jadi kita pakai sabun. Okey, sebab apa? Sebab yang ni termasuk dalam ma'kulul ma'na ke atau ta'abudi? Ta'abudi ke atau ma'kulul ma'na? Dia sebut dengan ta'abudi, maksudnya adakah meletakkan tangan dekat tanah tu ta'abudian atau ma'kulul ma'na? Ma'kulul ma'na maksud kerana ada tujuan dekat situ. Maka jawapan kita sebab dia ma'kulul ma'na. Nabi letak kat tanah sebab nak hilangkan kotoran tadi. Maka apa saja perkara yang mencapai maksud tersebut, menghilangkan kotoran tadi, maka tercapailah, bolehlah, sunnahlah juga. Maka kalau kita pakai sabun untuk hilangkan kotoran tadi, tercapai tak makna sunnah? Tercapai juga makna sunnah. Okay. Lalu berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat sehingga sempurna. Di ulama Syafi'i itu dia ambil wuduk, wuduk macam solat. Daripada start sampai habis basuh kaki. Yang ini kita bincangkan dalam kuliah-kuliah lepas, iaitu di sisi sebagai ulama yang lain, dia kata basuh kaki itu kita tangguhkan last sekali. Ulama Syafi'i kata tangguh itu ditangguhkan bukan tangguh, iaitu basuh dulu kemudian basuh kaki last pula. Yang untuk apa? Untuk keluar daripada tempat yang dimandi tadi. Lalu berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat sehingga sempurna. Selanjutnya memasukkan semua jari-jari tangan ke dalam air. Saya masukkan dalam air. Lalu mencedukkannya dan tuangkan kepalanya dan menyela-nyela tangan yang berisi air itu ke dasar rambutnya, iaitu rambut kepala dan janggut. Ini kita kata sunnah dalam mandi wajib, iaitu kita ratakan air, ratakan air kat kulit-kulit kepala. Ustaz, sunnah ke wajib Ustaz? Okey, sunnah ke wajib. Maka kita kata kalau mandi haid, kalau perempuan yang rambutnya tebal mandi kerana haid, maka wajib disampai ke kulit kepala dia. Jika orang lelaki, wajib sampai kulit rambut kita tak tebal. Okey. Tapi untuk mandi janabah, mandi kerana junub, cukup bahagian luar sahaja. Dengan syarat rambut dia tebal. Syarat rambut dia tebal. Okey, lalu berwuduk sebagai wuduk untuk salat sehingga sempurna. Salat masukkan semua jari-jari ke dalam air. Lalu menceduknya dan menyela-nyelakan tangan yang berisi air itu ke dasar rambutnya. Iaitu rambut kepala dan janggut. Maksudnya macam tu juga. Orang lelaki kalau janggutnya tebal, cukup dekat luar saja sunat masuk ke dalam. Kemudian menyiram kepalanya sebanyak 3 kali siraman dan berusaha membersihkan bahagian tubuh yang sulit dijangkau air seperti ketiak, lubang telinga, pusat, antara 2 punggung. Ini bahasa Indonesia. Okey. Sela-sela jari kaki, lipatan-lipatan perut. Sebab kita orang gemuk kan. Lipatan-lipatan ni, celah-celah tu. Juga wanita kan,
di celah-celah buah dadanya apa semua tu, kena kena basuhlah betul. Oleh kerana itu hendaknya mengalirkan air ke daerah hadat tersebut. Di sisi ulama Syafi'i iaitu air itu mesti rata. Sebab syarat mandi mesti meratakan air ke seluruh badan. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali siraman, lalu menyiramkan air ke seluruh anggota badannya 3 kali. Setiap kali menyiram hendaklah hendaknya menggosokkan tangannya hingga sampai ke badannya. Maksudnya apa? Menggosok wajib ke sunat? Menggosok isteri Syafi'i ya, sunat. Ha, kalau tak boleh rata tanpa gosok, maka ketika itu gosok wajib. Air mandi di sungai atau kolam, maka hendaklah mencucukkan badannya 3 kali. Yang ini sunat ya. Lalu mengalirkan air ke seluruh badan tubuh serta rambut-rambut yang tebal maupun yang nipis. Jadi kalau mandi junabah kena kena basuh rambut dia. Okey. Solat mandi hendaklah basuh seluruh rambut baik yang di luar maupun di dalamnya dan pangkalnya. Ha. Disunahkan untuk memulai itu semua di sebelah kanan dan tubuh bahagian atas. Disunahkan pula menghadap kiblat dan setelah selesai kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Doa lepas wuduk tu. Orang yang mandi junub hendaklah mulai semua itu dengan niat. Dan niat itu terus mengikut sampai selesai mandinya. Betul, setengah kitab disebut, Imam Syafi'i disebut, siapa yang dia keluar niat ketika mandi tu nanti tak sah lah. Mesti niat tu bukan niat nak mandi biasa ke, bukan niat tak. Mesti mandi niat mandi wajib. Inilah yang dimaksud dengan mandi secara sempurna. Habis tu bila nak niat tadi? Hal yang wajib dari itu semua ialah niat di awal ketika akan bertemu tubuh atau badan dengan air. Ketika mula-mula nak bertemu dengan air tu, kena niat lah. Kemudian membasahi seluruh tubuh, rambut dan mengguyurnya dengan air, tuangnya dengan air. Di antara syaratnya ialah tubuh dalam keadaan suci dari najis. Sedangkan sesuatu yang lebih daripada apa yang telah kami sebutkan, maka hukumnya adalah sunnah. Kalau orang yang menggunakan dengan menggunakan ceret atau semisalnya, maka hendaklah berusaha menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau air atau tempat yang kadang-kadang lalai untuk dibersihkan. Iaitu apabila setelah beristinjak dan daerah istinjak itu telah suci dengan air, maka hendaklah ia mencuci tempat istinjak itu dengan niat mandi junub. Ha, kan? Dia buang air besar, dia dah basuh. Dan masa mandi tadi, dia rasa dah bersih, apa nak basuh tak? Dia kena mandi juga. Nak beli tidak dibasuh saat itu, kemungkinan akan lupa setelahnya. Sehingga mandinya tidak sah kerana meninggalkan hal itu. Wallahu a'lam. Inilah mazhab kami dan mazhab majlis para ulama. Tidak ada seorang imam pun yang mewajibkan menggosok ketika mandi. Tidak pula dalam wuduk kecuali Malik dan Al-Muzani. Ini Syafi'i juga. Sedangkan selain keduanya mengatakan sunnah. Jika ditinggalkan, maka taharahnya mandi wajibnya tetap sah. Baik dalam wuduk maupun mandi. Tidak ada pula imam yang mewajibkan wuduk dalam mandi junub selain Daud Az-Zahiri. Ha. Jadi tak wajiblah ambil wuduk. Okay. Sedangkan selain dia mengatakan sunnah. Sehingga bila seorang menuangkan air ke seluruh badannya tanpa berwuduk, makanya mandinya telah sah dan boleh melakukan salat atau lainnya. Nah, ini di kaedah mazhab Syafi'i juga, iaitu apa yang taharah dia besar, dia cover taharah yang lebih kecil. Apa taharah dia lebih besar, dia cover taharah yang lebih kecil. Maksudnya mandi dengan mandi wajib dengan mandi wuduk, mana lagi besar? Mandi wajib lagi besar. Jadi kalau dia mandi masa mandi wajib tu tak ambil wuduk pun, tetap juga dia boleh salat. Okey, faham masalah tu? Beza dengan sebagian mazhab lain, mazhab lain kata tak, dia kena ambil wuduk dan dia kena niat wuduk tu sekali dengan mandi wajib. Kalau tak silap mazhab Ahmad, Allahu a'lam, kalau tak silap mazhab Ahmad. Okey. Hanya saja yang lebih afdal adalah berwuduk sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan keutamaan wuduk itu bisa diperoleh pada sebelum atau sesudah mandi. Maka apabila dia telah berwuduk sebelumnya, maka tidak perlu melakukan kedua kalinya. Kan ada setengah orang, dia boleh mandi wuduk. Mandi wajib, wuduk sekali lagi. Para ulama' bersepakat bahawa tidak disunnahkan wuduk dua kali. Tak sunnah wuduk dua kali ya. Sekali je wuduk. Masa mula-mula tu. Inilah ringkasan singkat mengenai tata cara mandi dan hadis-hadisnya disebut dalam bab ini menunjukkan sebahagian besar sebab telah kami sebutkan. Sedangkan sisi yang terdapat dari dalil yang masyhur pula.
Selain itu ketahuilah bahawa telah datang riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wuduk sebagaimana wuduk untuk solat sebelum menuangkan air padanya. Dan ini bisa diketahui secara zahir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wuduk hingga kedua kakinya. Ini Imam Nawawi nak jawab pasal isu sebelum ni. Iaitu kaki nak basuh terus ke masa wuduk tu atau tunggu lain. Selain itu ada pula beberapa riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk kemudian menuangkan air padanya lalu menyingkir dari tempat mandi. Maksudnya Nabi pergi keluar dari tempat mandi dia dan basuh kedua kakinya. Riwayat lain daripadanya yang disebutkan oleh Bukhari bahawa beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat dengan tidak membasuh kedua kakinya. Kemudian berpindah kepada kedua kakinya dan berpindah kepada kedua kakinya dengan membasuhnya. Maknanya ini sudah jelas menunjukkan diakhirkan pembasuhan kaki. Maksudnya dari riwayat yang kedua, Maimunah ni nampak jelas bahawa sebenarnya basuh kaki ni akhir. Habis itu macam mana nak jawab ni? Nak? Ada hadis kata Nabi wuduk dengan sempurna. Ada hadis Maimunah kata Nabi akhirkan basuh kaki. So macam mana nak buat? Ha, ni Imam Nawawi nak jawab ni. Dari dua riwayat daripada Syafi'i, pendapat yang paling sahih dan masyhur serta terpilih Allah berwuduk secara sempurna hingga membasuh kedua kaki. Sedangkan pendapat kedua yang riwayatkan oleh Syafi'i mengakhirkan kedua kaki. Oleh kerana itu pendapat yang daif adalah penakwilan riwayat Aisyah dan majoriti riwayat Maimunah menyebutkan bahawa yang dimaksudkan wuduk untuk solat adalah berdasarkan kebanyakannya. Jadi tanpa membasuh kedua kaki sebagaimana telah diriwayatkan oleh Maimunah dan riwayat Al-Bukhari. Jadi riwayat Maimunah itu disebutkan jelas sedangkan riwayat Aisyah berdasarkan penakwilan. Jadi kedua hadis tersebut bisa digabung seperti yang kami kemukakan. Ha. Maksudnya ada yang takwilkan, dicuba gabungkan. Ha. Sebab apa kaedahnya menggabungkan lebih baik daripada kita merajihkan. Dia gabungkanlah, dia kata yang Nabi selalu buat, Nabi sempurnakan. Yang Nabi sekali-sekali buat, iaitu Nabi akhirkan basuhan kaki itu. Ha, macam tu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah dia lebih cenderung kepada pendapat basuh akhir. Apa dia lebih cenderung kepada pendapat wuduk dulu sempurna. Adapun sesuai dengan masyhur dan sahih adalah mengamalkan zahir riwayat yang masyhur dan berlimpah dari Aisyah dan Maimunah secara bersamaan berkenaan dengan mendahulukan wuduk untuk solat. Dan itulah zahir wuduk yang sempurna. Yang demikian itu sebagaimana banyak terjadi. Imam Nawawi cenderung kepada apa? Tak, kita buat yang sempurna sebab itu yang kebanyakan riwayat. Masya-Allah. Okay, itu yang sempurnanya. Okey. Sebab kebiasaan yang makruf dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pembasuhan kedua kaki setelah selesai mandi untuk menghilangkan sisa tanah, bukan dimaksudkan bahagian dari sisa junub. Jadi hadis apa tu? Hadis Maimunah tu yang Nabi duk basuh kaki tu sebenarnya ialah lepas dah mandi, kan bila kita mandi kita kena bayangkan Nabi mandi atas tanah. Jangan bayangkan toilet tu macam toilet rumah kita. Dah ada dia punya air tu cantik, dia turun, masuk dalam lubang. Atas tanah. Bila Nabi mandi, tanah tu, apa dia? Berkumpul air. Dia kaki kotor tak? Kaki kotor. Jadi untuk nak bersih, Nabi akan menyingkirkan. Nabi akan pergi ke sebelah. Nabi akan pergi ke sebelah. Lalu Nabi buat apa? Nabi basuh kaki. Inilah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi saya sebut ni bagi saya menyampaikan pendapat ulama Syafi'iyah lah. Imam Nawawi rahimahullah kan. Kan. Nak kata bahawa ada juga dalil. Benda tersebut ada perbincangan. Ini yang lebih sempurna dan afdal. Nabi SAW melakukan hal itu. Jadi Nabi basuh kaki dua kali. Pertama basuhan kaki pertama, basuhan kaki wuduk. Basuhan kaki yang kedua, kita basuh kaki untuk menyingkir. Untuk dia keluar daripada mandi nak bersihkan kaki dia last kali. Yang kedua, Maimunah disebutkan oleh Al-Bukhari hanya melakukan sekali sahaja. Sebab dia perbolehkan perbuatan tersebut. Adapun menangguhkan boleh ke tak? Boleh. Okey. Sekali sahaja. Kemudian datang pula riwayat yang lain menyebutkan bahawa Nabi basuh kaki tiga kali. Maksudnya basuhan wuduk, basuhan mandi wajib dan basuhan terakhir untuk basuh kaki, untuk bersihkan kaki. Perbuatan beliau basuh anggota wuduk banyak tiga kali adalah perbuatan yang dilakukan di kebanyakan waktu kerana hal itu lebih afdal. Sedangkan basuhnya sekali adalah perbuatan yang dilakukan sesekali dan jangan terjadi yang menunjukkan ada diperbolehkan perbuatan tersebut. Ini sama macam kes Nabi kadang-kadang berwuduk tiga kali,
kadang-kadang Nabi wuduk dua kali, kadang-kadang Nabi wuduk sekali. Betul tak? Dia dengar hadis tu, dalam Tirmizi dia sebut. Maka kita kata apa? Sekali itu yang wajib. Dua kali itu boleh. Tiga kali yang afdal. Sama jugalah. Sama macam kes tadi. Nabi SAW selalunya sempurnakan wuduknya. Okey? Dan kadang-kadang Nabi basuh kaki kemudian diperbolehkan. Kadang-kadang Nabi basuh dua kali. Pertama dengan wuduk, yang terakhir yang kedua tu untuk menghilangkan kotoran daripada kakinya. Adapun niat berwuduk adalah niat untuk menghilangkan hadas kecil kecuali apabila junub tanpa hadas, maka ia berniat sebagai sunnahnya wuduk. Okey, sunnahnya wuduk. Na'am, barakallahu fikum. Kula masukkan air. Okey, nampak ni. Memasukkan jari-jari ke dasar tumbuhnya rambut. Perkara ini dilakukan dengan maksud untuk melemaskan rambut. Melemaskan ini maksudnya meratakanlah rambut dan basahinya sehingga air dengan mudah melewatinya. Melepaskan rambut. Gosok-gosok supaya apa? Supaya rambut tu dia, rambut kita kan tebal. Jadi bila kita buat macam tu, nanti air tu senang menyerap ke dalam kepala. Istibrak artinya telah basah seluruh anggotanya, sedangkan hafana adalah mengambil air dengan kedua tangannya. Ghusl min al-janabah, ghusl adalah air yang digunakan untuk mandi. Ghusl, mandi. Ghusl, perbuatan mandi. Setelah itu beliau meletakkan tangan kirinya ke tanah dan menggosok dengan kuat. Ini menunjukkan bahawa orang yang beristinja dengan air. Apabila selesai maka disunahkan mencuci tangan dengan tanah atau tersenak air dan digosokkan ke tanah untuk menghilangkan kotoran yang ada. Jadi tujuannya menghilangkan kotoran yang ada. Jadi kalau pakai sabun tercapai tak? Tercapai. Rasulullah SAW menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali selama sepenuh kedua telapak tangannya. Ini disebut al-usul dan di dalam negeri kami terdapat dalam kata tunggal itu kaf, bukan kafain. Dia kata oleh qadiyat dan riwayat orang yang banyak, sedangkan riwayat al-tabari dengan bentuk ganda kafain, jadi dengan penafsiran riwayat orang yang banyak. Saya kemudian membawakan mindir semacam handuk kepadanya, tapi beliau menolaknya. Itu Aisyah. Kain, handuk ni macam tawel lah. Ini menunjukkan disunahkannya meninggalkan pengusapan anggota tubuh dengan tawel dan semisalnya. Ha, dengar ni. Kan masa hadis Aisyah kan Nabi hulurkan kain. Nabi tak pakai tawel tu. Nabi tak nak. Nabi buang dengan tangan je air tu. Jadi apa hukum pakai tawel lepas mandi wajib ni? Nabi tolak. Adakah maksudnya tak sunnah pakai tawel? Jadi kat sini kita, para ulama dari kalangan sahabat-sahabat kami, ulama Syafi'iyah, berselisih pendapat menjadi 5 golongan mengenai pengusapan anggota tubuh dengan handuk, dengan tawel setelah wuduk dan mandi. Pendapat yang masyhurnya adalah disunnahkan meninggalkan hal itu tetapi melakukannya tidak makruh. Ini dalam bab lebih afdal. Pendapat kedua kata makruh pakai tawel. Pendapat ketiga kata membolehkan kedua-duanya dengan darjat yang sama, iaitu kedua-duanya harus, iaitu mubah. Dan ini adalah pendapat yang kami pilih, kata Imam Nawawi, kerana suatu larangan dan sunnah diperlukan adanya dalil. Pendapat keempat mengatakan disunahkan apabila untuk membersihkan kotoran yang ada. Pendapat kelima mengatakan bahawa hukumnya makruh apabila dilakukan pada musim panas. Okay? Musim panas makruh sebab kering. Dan tidak pada musim dingin sebab sejuk kan. Ini adalah pendapat disebut oleh ashab kami. Asalkan para sahabat Rasulullah SAW dan lainnya berbeza pendapat jadi 3 golongan. Pertama, tidak mengapa melakukannya baik setelah wuduk orang banyak, pendapat Anas dan Ats-Tsauri. Kedua, dimakruhkan keduanya, wuduk dan mandi. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abi Laila. Ini dimakruhkan pada wuduk dan tidak dimakruhkan pada mandi. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat tentang meninggalkan tashyif telah disebutkan dalam hadis ini, dan riwayat lain dan sahih disebut bahawa Rasulullah SAW satu ketika mandi kemudian keluar dalam keadaan kepala yang meniteskan air. Kalau melakukan tashyif, maka riwayat lain sekelompok dan salam mendapat sisi, tapi sanadnya daif. Ada riwayat bahawa Nabi SAW melakukan mengelap, tapi riwayat yang daif. Al-Tirmizi berkata persoalan ini tidak benar disanakan pada Nabi SAW. Maksudnya tak ada sabit daripada Nabi bahawa Nabi lap dengan tawel. Lepas sebagian ulama berhujah diperbolehkan tashyif dengan hadis Maimunah yang berbunyi, dan beliau dah mulai berkata dengan air begini, iaitu mengibas-kibaskannya. Mereka mengatakan apabila mengibas saja diperbolehkan, maka melakukan tashyif semisalnya lebih utama kerana kedua-duanya berfungsi menghilangkan air. Apa maksudnya ni? Nabi SAW, dia tak pakai tawel, tapi Nabi buat macam ni. Menghilangkan air. Jadi disebut oleh Imam Ibn Daqiq Al-Aid.
Dan kita al-ihkam fi usul ahkam, dia kata kalaulah menghilangkan air dengan tangan tu boleh Nabi buat, maksudnya mengelap pun boleh lah. So bukankah mengelap tu menghilangkan air? Habis tu kalau mengelap pun boleh, kenapa Nabi tak pakai tawel? Maka jawapan dia adalah dan Nabi tak biasa pakai tawel. Ini ada sebut dulu kan pada kuliah-kuliah lepas bahawa guru kami Dr. Abu Laith bila dihuraikan hadis ni dalam kat masjid UAE, dia kata macam saya dulu masa saya kat India, kami dahulu kami mandi kami tak pakai tawel. Lepas mandi lak buang-buang air macam tu terus pakai baju, tak biasa pakai tawel. Dah saya dah datang Malaysia ni baru saya tengok orang bila dah pergi Saudi apa semua barulah saya start nak pakai tawel, baru belajar pakai tawel. Kalau masa dekat India saya tak pakai tawel pun. Okay. Jadi kesimpulannya apa? Saya lebih cenderung kepada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa harus dua-duanya. Nak tinggal pun boleh, nak buang pun boleh. Sebab apa? Kalau nak kata sunnah, mesti Nabi menggalakkannya atau Nabi memujinya ataupun selalu melakukannya. Jadi ini dikatakan barakallahu fik dalam bab harus. Okey. Sedangkan sebagai ulama berhujah diperbolehkannya tansyih dengan hadis Maimunah, kata Nabi mulai kata dengan air begini mengibaskannya. Mereka mengatakan bila mengibaskan saja diperbolehkan, maka melakukan tansyih semisalnya lebih utama kerana keduanya berfungsi menghilangkan air, wallahu alam. Ada berkata al-mindil, yang ini bahasa Arab lah sudah makruf. Ibnu Faris berkomentar mungkin kata tersebut ambil kata an-nadil, maksudnya an-naql, iaitu memindahkan. Dinamakan mindil, tawel tu dinamakan dia tisu, dinamakan mindil, tawel dinamakan mindil sebab dia memindahkan air atau memindahkan kotoran. Kenapa bahasa Arab dia panggil tisu tu mindil? Dan kita an-nadl, an-nadl maksud pindahkan. Kalau kita diingus, kita ambil tisu, tisu tu mindil lah, kita pindahkan kotoran tu. Betul nama dia mindil, masya Allah. Boleh kata nadal juga dari petang kotoran, iaitu aku menghilangkan kotoran. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi inilah kesimpulannya. Nanti insyaAllah minggu depan kita sambung lagi bab ukuran air disunnahkan untuk mandi junub pula, insyaAllah bi'idnillahi ta'ala, pada kuliah akan datang bi'idnillahi ta'ala. Nak berhenti kat sini, cukuplah sekarang ni. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.